Oh, yang kemarin lawan Geek Fam itu ya, Cap. Itu kenapa tuh, Cap? Kenapa bisa comeback gitu? Gimana ya, Bang? Masih bisa bertahan sampai saat ini. Namun Wave Minion yang tidak berhenti. Berapa ulti? Berapa ulti? 10 ulti, Bang. Black Dragon Ball berdiri kena 2 pemain yang terisi dari RRQ Hoshi dan nampaknya kita. Gado Minion ke atas. Belum guys. Oke, Cap, ini minuman pesanan lu. Thank you, Bang. Aduh, di luar hujan gede banget, belum berhenti. Yaudah, caturlah kita sambil tunggu hujan. Let's go. Jalan duluan. Oke. Ah, berarti memang kayaknya, Cap, ya, RRQ itu memang jodoh lu. Tapi gua bingung dong. Lu tuh main lawan Alter Ego itu udah solid banget, padahal kan prepare-nya cuma 5 hari doang. Iya sih, baru 5 hari sih. Gimana ya? Soalnya emang gue udah kenal juga sih sama orang-orang di sini. Jadi kayak gak ada masalah lah kalau soal pendekatan-pendekatan lagi. Jadi benar-benar murni fokus ke gameplaynya aja. Gua mana ya? Taruh 50 guys, masih bisa sekali lagi. Shit bro, look so good, more bagus bro. You when my hair is jelek, you also say you bagus cok. You remember when I cut my hair, bagus cok. Ya yeah, sumpah. Serius bro. Guru kaitek master bro. Gue sih bro. Please appreciate yourself and appreciate this day that's coming to happen. Okay. I need your help, guys. Okay. 1, 2, 3, Vivo! Are you? Tracking bang. Tracking bang. Kakinya gua pegangin. Tracking bang. Dan dua veteran kita akan melihat perlawanan seperti apa yang mampu diberikan oleh Alter Ego. So, ini dia waktunya Kingdom dan Alter Champs. Mana suaranya? Jadi dia ingin bermain dengan best mind, tambahan HP juga. Santai. Tartel aja, gue liat lintas. Nah, mau kemana? Siapakah yang bakal menjadi korban pertama? Gold, Lemon pun masih ready di bagian belakang. Dapet gue. Nice. Bantu guys, bantu. Lihat dan mereka memulakan. Dapet, pelan. Aman, santai, dapat guys. Dia pun ikut tumbang tas, ditukarkan dengan kita, namun dengan turtle. Lihat gue guys. Aku butuh medkit. Kecuali suara tas. Wah, tasnya udah bonyok banget. Nice.
Hah? Gue kira kebalik itu baling anjing. Kayaknya bakal jadi Lord yang bisa mendukung kemenangan dari Arakis. Tapi hari ini kayaknya bakal dikontek. Golti. Tiga orang guys. Lihat, tiga orang. Lihat, Kurtnya Aban. Udah maju dia. Satu tempat yang sama. Output damage. Gak ada bantuan diberikan lagi. Tapi Heist, untungnya bisa melakukan sesuatu. Let's go. Santai. Mengacak-acak bagian belakangnya lagi. Namun fire dengan last instant itunya bisa mendorong. Nyawa yang sudah terbatas. Immortal yang sudah mulai pecah bakal menjadi benci. Motek bro. Tiba-tiba masuk ke bagian belakang dan Heist hilang dalam sekejap. Lordnya bakal terbentur di kawal kali ini. Gak ada lagi power defensive bagi Alter Ego dan sekarang. Safe energy guys. Nice. Di game pertama masih menjadi milik sang raja. Alter Ego cukup tertinggal setup yang begitu baik. Win dengan implosionnya, 3 member yang connect bisa langsung dieksekusi. 3-man implosion, 3-man stun. Akan membuahkan sebuah kesempatan bagi Irat untuk secepat mungkin mengamankan Little Wonder dan level yang keempat. Ya, memang harus dilakukan ya dari seorang Finn, gak cuma ke area purple. Mungkin orang jubahnya bisa ikut digangguin. Sabar, Bang. Bum. Stress. Atas. Peredirin jungle-nya sisa ini, guys. Bisa adik-adikku, tunggu ya. Tetap mendapatkan keuntungan bagi Araki Hoshikara. Udah hidup dia guys ya. Cepetin. Dapat kita. Nice guys. Balik. Aman. Cabut. Iya. Efek stunnya juga kan. 1,8. Ulti aja. Ulti. Ada wall charge ya. Kone kira 2. Palen. Secure ke arah tertol. Bahkan tasnya pun. Dia tengahnya. Santai. Bagi iskulah nyampe gini. Apa sih? Kamu kesurupan? Kurang makan? 1, 2, 3. Maka diajak ini gua. Gua ikut lah, woy. Dan dia bikin orang kau juga, jadi shieldnya bakal tebal. Wall charge spin kali ini yang open langsung. Mati dia. Black Lord-nya Irat. Aman. Fokus Lord, nice. Diamankan seperti Irat. Yang dapetin Lord-nya, Heist-nya pun harus mundur. Finn mengejar Irat. Greg yang bakal menyusun kali ini tinju dari banana. Digocek-gocek sementara itu. Begitu hal yang terjadi sama dengan seorang Rossi. Dua pemain sudah mulai mendekat dan Rossi berhasil di take down juga. Oke, dan ini dia momen. Rico. Katanya kembali. Seraja telah bangkit. Alter Rico gagal untuk menaklukkan dengan kembalinya pilar-pilar dari RRQ. Pilar kokoh yang pernah membawakan RRQ Hoshi pada prime eranya telah kembali. Welcome home, Finn Lemon. Yang pernah membawakan RRQ Hoshi. Appreciate for the result. Hey, thank you. As always, keep humble. Don't forget, the road still long. Okay, but the journey begins from today. So yeah, I think I like the positive energy as well, the hype when you guys communicate inside the game. But don't forget, tomorrow we still have a match, okay? Viva! Are you? Oh iya, Cap. Lu gak mudik lebaran gitu? Aduh, kayaknya enggak deh, Bang. Kita pengen latihan lebih keras sih, soalnya kita kan tim baru nih. Kita sih pengennya latihan sih, soalnya kan kita roster baru kan, mereka baru. Jadi biar gak ketinggalan banget lah sama tim lain, kita pengen perbaikin gameplay kita. Oh iya, yang kemarin lawan Geek Fam itu ya, Cap ya? Itu kenapa tuh, Cap? Kenapa bisa comeback gitu? Gimana ya, Bang? Ya soalnya kita tim baru sih, masih perlu banyak adjusting dan menurut gue perlu waktu lah. Makanya setelah week ini kita pengen latihan lagi lah, lebih keras. Apa lagi deh, mandi anjing. Bau shit man. Ada video. Anjir, gue ganteng banget cok, walaupun belum mandi. Gara-gara nih Parsiti. Gila. Terus kok nih Parsiti bagus banget ya.
I go shopping again. Sini gue stay bro. Sini sini gue dekat bro. What? Itu good bro. Ooh, like good. Nice bro, itu lunch bro. Today, I just want you to maintain your current gaming style, okay? As I always tell my player, it's hard to improve, but the hardest is to maintain consistency. Ah, that's only what I want. Mimo! Thank you! Bangil bang. Mereka berhasil mereka dapatkan kemarin untuk melakukan ujian dan terutama untuk amat bagaimana pertemuan di match kita yang kedua antara Geek Fam berhadapan dengan Araki Hoshiso MPL Arena. Mana suaranya? Fat sedang diperjuangkan oleh pemain-pemain Araki Hoshi. Mereka bakal coba untuk fat up ya, tampaknya memasuki Sartol pertama, Kirat sudah mulai menuang. Hey, gak bisa gue. Balik gue ya. Santai, ada aku. Duar! Nice! Let go, guys. Gas, Cek tim netral kita Sartal dan apakah satu poin eliminasi menjadi tambahan by one get one dari RRQ Hoshi. Terlihatnya pas dan bahkan kamerannya masuk buat RRQ Hoshi. Mati gak? Mati! Match tidak kena. Sedang dilakukan. Yes, tampaknya mereka akan melanjutkan. Panas! Eh, lihat lukanya flinger! Hasil di secure untuk mundur ke belakang, tapi kedatangan dari Bandan yang telah diundang dengan yang Black Dragon Burn! Yah! Mirror akan dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Ops. Aman, gue dia mau battle purify gue tuh. Gue tampilkan teori ancaman, masih ada yang trofi? Selanjutnya. Dapat gue. Gue yang dapat. Aman. Grok ke dalam deh. Lihat, guys. Gue Petri. Gold ya. Kita bakal coba di follow up lagi dengan adanya satu buah perlawanan yang dimiliki oleh RRQ. Makan. Petri. Untuk mulai menjaga posisinya. Pinnya masih bisa mundur ke Black yang sedangkan Banan akan mengobrak kabur di sini pertahanan backline dan lempar. Rasul mati. Nice, guys. Bisa backup. Guys. Backup banana. Sini, Ban. Gua dikit. Gua heal. Lagi Banana masih. Kalau coba di follow up wall charge, dibuka begitu saja. Gold, guys. Gua Petri. Dapat, guys. Guys. Makan. Tempe goreng. Tempe goreng. Skylar, dua pemain down untuk tidak bertukar. Bahkan triple kill. Flicker for defensive dan face-nya. Seruan terlake boss tidak ada yang menghandle karya Lord. Enable, guys. Enable, bro. Bisa menanggulai bencana. Orang dulu. Orang dulu, guys. Banana dan Crush-nya masih coba untuk ketika perlawan yang berlaku. Tarik. Satu poin, Paulus harus kembali ditumbangkan. Unstoppable untuk seorang Skylar. Wow, menyisakan lumayan. Ada anjing. Mana anjing? Makan, tempe goreng. Pakai cari sambal. Tampaknya ada carry Hydran yang dimiliki 1-0 untuk RRQ Hoshi. Yep. Udah maksimalnya tempel ke musuh karena punya Vengeance. Oke, dan dari emblem setnya kali ini. Aman. Ada gua, Bin. Yeah. Mau perangin, guys. Bersama dengan satu Wilderness Blessing. Oke, tapi tampaknya Bin tidak cukup awan. Flicker dia. Masih dapat, Cok. Lagi Paulis. Mati. Coba di follow up lagi dengan. Masih bisa, guys. Sumpah, guys. Lock diamankan oleh RRQ Hoshi. Mati dia, sumpah. Dengan only seorang Hazel Fin. Harus ikut tewas, tapi Irat masih bawa bisa, 5 juga di depan. 2 poin. Eliminasi berhasil diamankan oleh seorang Irat. Apaan tuh? Kita hilang.
Ikut zona merah. Ikut bubar, bubar, bubar. Kerja bagus. Wih, ditambah dengan satu botol mirat. Mirat. Aman-aman reset lagi, guys. Mati gua. Ah, capek ah. Kan kali ini terlalu tanki kan dan sepertinya tidak ada jalan keluar Irat pun. Posisi usung, guys. Jangan bawa start. Naga dia. Osmond, lihat dia bisa incar, Mon. Lari, ada wibu. Lari. Ya, yeah, gas. Isung ya. Isung, guys. Dari retribusi seperti kali dibalikan. Di mana keadaannya tidak cukup baik bagi seorang Luke. Kini karena natural jump yang keluar dari Sofit. Dan juga Irat membuat Luke harus tewas di hadapan 3 player dari RRQ. Belum lagi dengan posisi dari Irat. Woi, udah dia. Motok, bro. Aman, bro. Balik lu, tunggu hidup. Aman. Dia pembo santet, bro. Ya. Aman, Ler. Reset, Ler. Oh my god, nampaknya sugup. Instant impact yang terjadi di area mid lane. Gak punya flicker. Gua tahan, Lord. Biasanya ada sekali. Trip war. Ada yang muka. Trip war, guys. Bapak coba untuk mulai ready lagi. Jika mati ya. Aman, defend only, guys. Diamankan begitu saja oleh Chadera. Perbedaan kuantitas terpantau jelas kali ini. Tinggal atas terus tengah ya. Bisa di clear nampaknya. Namun 4 member melawan 3 member. Ya, jangan maju, guys. Script only, guys. 12. Ulti gue 10. Geek mau coba close game-nya. Oh my god. Nampaknya ada satu bow wave. Gua zone B ya. Aman. Atas bawah. Grip only, guys. Dengar gua. Satu bunuh net lagi ada yang terolgar. Wavenya berada. Grip only, gua hidup. Bakal coba di follow up lagi. Irat tumbang di tangan seorang Chadera. Masih coba dipantau. Dan dihalau pergerakannya. Masih bisa tap, guys. Tarpin yang kali ini menggagalkan perjalanan dari Kickfam. Di area Icon. Sang Raja masih bisa bertahan sampai saat ini. Namun Wave Minion yang tidak berhenti. Berapa ulti? 10 ulti gua. Eh, gak ada minion. Atas. Belum, guys. Adanya Clint Fam, dimana Clint? Nice try. King Fam, make the game 2. Satu, sama Islier. Mereka akan berusaha untuk meneror. Terutama dengan Durex dan juga ada Leto. Action tadi pakai oleh Baluski. Pressure early-nya bakal lumayan kuat juga. Dan hati-hati nih, ini kuatnya Roger di awal, itu dia bisa makan sekaligus. Balikannya keras. Lagi. Ada Raul lagi yang konek karya Fit. Gak terlalu, gue stun. Gue stun. Tapi nampaknya di... Nice! Nova missing, gak ketembak. Gue fast clear-nya. Levin dan Aboy datang sebagai penyelamat untuk menewaskan Fit di area bottom lane. Lihat, guys. Selena mati. Dari Baloiskinya udah mulai petikis, bakal dipantau oleh Irat. Masih dalam... Bisa cover. Lihat, Irat. Cover. Baloiski berhasil ditumbangkan, tapi Irat yang akan menjadi kompensasi. Lihat, guys. Ramadan tiba, pura-pura puasa, mulut bau rupo surya, kasihan makan siang, buat teman hilang, let's go ganti! Tidak puasa, indomie dari setannya di bagian perang. Sini guys. Lihat deh guys. Bagi manusia tembus pandang. Anjing, gak ada. Cabut. Good deal. Ada satu bow watcher. Dari arah kejauhan ya, untuk meminimalisasi. Mid, lepasin dulu. Mati gua, cok. Aman, bro. Santai lagi. Arunya gak jelas. Dari Chadera, satu base pertahanan. Gak selalu tembus oleh teman-teman dari Kickfam. Sedangkan dua base lainnya bakal coba untuk... Dia momen ini, guys. Momen lele doang dia. Jangan sampai kena aja. Teman-teman dari Kickfam menolak untuk mundur. Bagaimana fokus mereka sudah mulai mengarah ke area satu base. Namun belum ada wave-in tapi damage yang diberikan Chadera. Guys, dia mau paksa ini, guys. Oh, mereka mau coba Luke-nya. Sudah buka Brave Fighter dan bakal ditabrak. Oke, ada downing light. Lihat balo, guys. Anjing, mati gue ya. Tumpah-tumpahan mundur tapi damage-nya terlalu besar dari Paloiski. Nampaknya tidak begitu. Anjing, kena hero ya, gue. Mana Lemon? Nice try, bro. Try. Killing spree oleh Chadera dan wipe out! Dari Anarki yang ngebuat Face Expose dan Kickfam! Berhasil mengamankan River Sweep di match kita yang kedua. The King fully on his back! Kickfam ID! Try, boy. As always, we still need to appreciate our day, even though it's not what we expect it would be. Fret not, we will reevaluate what happened the coming week. But for now, enjoy the rest.
Okay. Ayo guys, sekali lagi. Ayo. It's okay guys. It's okay guys. Masih panjang perjalanan kita, oke. Okay. Viva! Are you? Gua tahu apa tuh, Bos? Apa itu, Vin? Ah, stuck mati, Bang. Jago banget lu, Gap. Aduh, ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong gua boleh enggak sih nanya tuh soal dari postingan gua nih, karena kemarin gua bikin postingan di TikTok. Boleh enggak gua nanya-nanya ke kalian gitu? Boleh lah. Aman. Aman, sih. Oke. Okay. Nanya-nanya dulu ya. Nih, kita dari yang pertama nih, dari Ed Adit. Coba dong tanyain, siapa player yang tingkahnya paling random? Coba sebutin hal random apa yang dia lakuin. Tingkah paling random ya? Gue baru sih di sini, baru seminggu sih. Tapi sejauh ini yang gue liatin paling random, Irat sih. Kenapa Irat? Gimana jelasnya? Kayak anaknya gak bisa diem sih, Bang. Kayak... takilan gitulah dia, benar enggak bisa diam, gangguin orang, kagetin orang, ya gitu-gitulah. Oh, kayak iseng-iseng. Iya, kayak iseng-iseng aja. Ya itu sih yang paling Irat berarti. Irat. Oke. Okay. Nih, yang kedua, Cap. Oh, ini dari Ed Iwan. Tolong tanyain Vin, Grutsko dijadikan saingan atau motivasi ketika balik RRQ? Kalau soal Grutsko ya udah pasti saingan sehat lah, dan gue jadi motivasi juga karena menurut gue dia juga player yang jago dan gue bisa belajar dari dia. Ah, pas banget nih, udah reda. Ya udahlah Bang, daripada lu gue kalahin terus di sini, kita udahin aja lah. Gue pengen lawan yang lain dulu. Oke, terima kasih Cap. Sampai jumpa. Gue lanjut narik dulu nih. Oke Bang, jualan hati-hati Bang. Aduh.